Hello guys, and welcome back to my channel. Today is my special day because today is my birthday. Menurut gue, beberapa orang punya kebiasaan khusus atau hal istimewa yang hanya dilakukan di hari ulang tahunnya. Mungkin beberapa akan merayakan hari ulang tahun bersama keluarga, atau sebagian punya special party, atau bahkan punya menu khusus yang hanya disajikan di hari ulang tahun. For me, I don't have any special party, but nyokap gue tuh biasanya kalau ada anggota keluarga kita yang ulang tahun, nyokap akan masakin kita mie panjang umur. I don't know, maybe karena ini masakannya nyokap, yang dibikinnya pakai kasih sayang sepanjang masa. Jadi, mie ini tuh enak banget. I love it. Thanks, Mom. Tapi, karena gue udah ngekos sejak zaman gue kuliah, jadi gak setiap hari ulang tahun gue bisa makan masakan nyokap. Sometimes kangen ya, kayak something went missing. Nah, karena itulah, buat ngobatin kangen gue kali ini, gue akan masak sendiri mie panjang umurnya. Indomie panjang umur ala gue udah selesai. Tapi tunggu dulu guys, karena gue akan bikin Indomie panjang umurnya into the next level. Penasaran seperti apa? Nantikan video gue selanjutnya ya. Masak bareng siapa? Masak bareng anak kos. Bye.